Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apriansa Official. Sahabat Leslar, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta selalu dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini, Mimin akan membahas salah satu haters ini menghina Lesti Kejora dan memfitnahnya. Terlihat dari salah satu postingan di Instagram di salah satu akun milik fans Leslar, @leslarbucin2021. Salah satu fans Leslar memposting sebuah foto Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang menggunakan baju pernikahan. Tak hanya itu, dia menuliskan caption, "Hehe, siapa yang edit nih?" Postingan tersebut pun langsung ramai dikomentari oleh para fans Leslar. Tak sedikit, ada salah satu netizen yang berkomentar pedas. "Gue aneh sama fans Leslar. Apa sih mewahnya mereka? Biasa aja. Setiap buka sosmed, pasti ada aja muka si Lesti yang monyong itu, di mana-mana. Dikit-dikit Lesti Billar, capek gue dengernya. Kalian fans Leslar udah gila ya? Orang kayak gitu, lu agung-agungkan. Apa bedanya? Gue tanya. Udah si Lesti sama si Billar gak bakalan nikah. Mana mau si Billar sama cewek kecentilan? Rupa so suci. Nyatanya pecicilan udahlah bubar-bubar." Tulis akun @ayundasari45. Komentaran tersebut pun langsung menuai komentaran dari para fans Leslar. @ayundasari, "Hey Markona, sarapan dulu sono, biar kenyang. Terus bobo, biar gak buat dosa." Tulis akun @leslar2021halal. Netizen tersebut pun membalas komentaran dari salah satu fans Leslar, "Apa, emang bener kan lu mikir jadi fans segitunya?" Tulis @ayundasari45. Haters tersebut pun masih membalasnya, "Dosa lu yang dosa. Menggunggung menganggung-anggungkan orang so suci." Tulis @ayundasari45. "Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan." Tulis @leslar2021halal. "Jangan sering edit nikah woi, pamali. Masih aja ya zaman pamali, hahaha hari begini." Tulis akun @arisakmat.com2017. "Tahu segitunya ya ngepen sama Leslar." Tulis @ayundasari45. "Haha, iya jangan dibully ya Min. Bedain sama ngejuget. Kalau sarankan supaya kedepannya bersikap lebih baik lagi. Kalau ngejuget mah udah lain lagi. Konteksnya dia menghina. Menjatuhkan itu beda ngejuget sama ngebangun. Itu kritik." Tulis akun @sarisaakmat.com2017. Yaitulah tadi komentaran dari salah satu haters. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Apriansa Official mengucapkan terima kasih dan salam jumpa.